Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Perdana edisi Khamis 4 Mac 2021 bersama saya, Syahril Sarafuddin. Dan saya Fahata Lashati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Golongan rentan terus dibantu. Langkah tambahan dirangka pastikan bantuan secara bersasar. Waspada dengan pihak tidak bertanggungjawab tawar pemberian vaksin COVID-19 selain kerajaan. Kerajaan akan merangka langkah-langkah tambahan dalam tempoh terdekat bagi menyediakan bantuan secara bersasar kepada kumpulan rentan. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menerusi laporan laksana ke-43 menjelaskan ini terutamanya melibatkan golongan miskin dan mereka yang kehilangan pendapatan. Langkah tambahan itu juga bertujuan meningkatkan sokongan kepada komuniti perniagaan. Ini khususnya perniagaan yang masih tidak dapat beroperasi dan dalam proses pembukaan semula pasca Perintah Kawalan Pergerakan. Mengulas pelaksanaan program subsidi upah PSU 1.0 di bawah pakej penjana, sehingga 19 Februari lalu permohonan subsidi upah yang diluluskan mencecah RM12.764 bilion. Manakala bagi program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan, 130,871 pekerja sudah berjaya mendapat pekerjaan. Antara industri dan sektor utama yang mengambil pekerja termasuk pembuatan serta perdagangan borong dan runcit. Pembiayaan PKS penjana pula telah meluluskan 6,731 permohonan membabitkan nilai pinjaman RM1.259 bilion. Program subsidi upah PSU 2.0 di bawah pakej Kita Prihatin pula telah menyalurkan sejumlah RM808.31 juta kepada 66,591 majikan membabitkan 554,876 pekerja. Mengulas isu 1MDB, jelas Tengku Datuk Seri Zafrul, kerajaan tidak pernah berkompromi dalam menegakkan keadilan dan memastikan individu terlibat terus didakwa di mahkamah. Terkini, penyelesaian dengan Deloitte merupakan sebahagian daripada usaha tuntutan kerajaan yang berterusan secara langsung atau tidak langsung dengan 1MDB dan entiti berkaitan dengannya. Menerusi penyelesaian tersebut, pembayaran tuntutan akan dipercepat dan tidak akan tertangguh melalui sistem pengadilan mahkamah yang akan memakai masa. Jumlah penyelesaian itu juga dapat digunakan untuk melangsaikan kewajipan tertunggak 1MDB. Jelasnya, penyelesaian global itu juga tidak akan mempengaruhi atau menjejaskan tuntutan Malaysia terhadap individu seperti Jolo, Jasmine Lu dan pihak-pihak lain yang berkaitan atau yang masih giat dicari berkaitan dengan skandal 1MDB. Hanya 1.9 juta rakyat Malaysia telah mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera setakat ini. Bagaimanapun, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, angka itu masih rendah berbanding populasi keseluruhan individu berusia 18 tahun ke atas yang layak menerima vaksin berkenaan. Pengambilan vaksin katanya sangat penting bukan sahaja sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Malah telah ada negara yang menetapkan pengambilannya sebagai syarat wajib sebelum seseorang itu dibenarkan memasuki negara berkenaan. Antaranya Arab Saudi yang mengenakan syarat pengambilan vaksin ke atas bakal haji dan umrah tahun ini. Selain MySejahtera, pendaftaran juga boleh dibuat menerusi laman web www.vaksincovid.gov.my atau terus ke hospital dan klinik kesihatan awam berdekatan yang akan mula dibuka esok 5 Mac 2021 atau melalui talian hotline yang bakal diumumkan oleh MOSTI dalam masa terdekat.
semua individu yang akan memasuki Sabah, Sarawak dan Labuan perlu menjalani ujian saringan COVID-19 tiga hari sebelum perjalanan setelah mendapat kebenaran PDRM. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagaimanapun ujian calitan tidak perlu dilakukan bagi pergerakan keluar dari dua negeri dan wilayah tersebut ke Semenanjung Malaysia. Walaubagaimanapun, individu daripada Sabah ke Sarawak atau ke Labuan perlu menjalani swab test dalam tempoh 3 hari sebelum berlepas. Perjalanan rentas daerah seperti saya sebutkan atas kehendak Kerajaan Negeri Sabah masih lagi tidak dibenarkan. Beliau menjelaskan kos saringan ujian COVID-19 dan kos kuarantin bagi rakyat Sarawak bakal ditanggung kerajaan negeri itu. Sementara yang bukan rakyat Sarawak perlu menanggung sendiri kedua-dua kos berkenaan. Hanya individu dengan keputusan ujian saringan negatif dan tidak bergejala sahaja dibenarkan masuk ke Labuan dan tidak perlu menjalani kuarantin. Larangan rentas daerah juga katanya masih dikekalkan di Sabah dan Sarawak walaupun berstatus Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Polis mengesahkan telah menerima dua laporan berkaitan penipuan vaksin COVID-19 melibatkan kerugian lebih RM285,000. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Zainuddin Yaakob menerusi kenyataan media memaklumkan siasatan sedang dijalankan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jelasnya, JSJK telah mengesan terdapat penularan informasi di media sosial berkenaan jualan vaksin secara dalam talian meskipun pihak pengendalian perkhidmatan terlibat sudah mengeluarkan kenyataan menafikan iklan tersebut. Susulan itu, JSJK tidak menolak kemungkinan wujudnya iklan-iklan palsu pada masa akan datang. Orang ramai juga diingatkan agar sentiasa waspada dengan tindakan pihak tidak bertanggungjawab selain PK dengan pengumuman dan arahan semasa kerajaan. Seperti diumumkan kerajaan, pemberian vaksin dilaksanakan secara percuma kepada rakyat Malaysia. Sebarang tawaran penjualan vaksin oleh mana-mana pihak adalah satu tindakan tidak bertanggungjawab dan mungkin satu penipuan. Mengulas perkara itu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri meminta orang ramai agar tidak mudah tertipu dengan pihak menyamar sebagai ejen syarikat atau negara luar yang menawarkan pemberian vaksin COVID-19. Laporan kepada Kementerian Kesihatan atau Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi perlu dibuat sekiranya mengetahui ada maklumat berkaitan. Jadi saya harap rakyat tidak mudah tertipu dengan mereka yang mengklaim bahawa mereka yang diberi peranan oleh kerajaan untuk memberikan vaksin kepada rakyat. Kita dah ada perancangannya, dah roll out plan, dah sebenarnya perancangan dah dibuat oleh kedua-dua kementerian ini untuk memberikan vaksin ini kepada rakyat. Jadi jangan terpengaruh dengan tawaran-tawaran daripada pihak-pihak tertentu yang tidak tahu siapa mereka itu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengesahkan iklan jualan vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech secara dalam talian yang kini tular di media sosial adalah palsu. Tegasnya, bahagian penguatkuasaan farmasi KKM melalui unit forensik cyber bekerjasama dengan pihak berwajib tempatan dan antarabangsa sentiasa memantau keadaan semasa dan penjualan vaksin dalam talian. Jadi vaksin yang telah diberikan pendaftaran bersyarat, kita hanya boleh dibekalkan kepada pihak kerajaan dan pihak-pihak yang dibenarkan oleh kerajaan, iaitu untuk menjadikan pusat vaksinasi. Jadi vaksin ini tidak dijual di negara kita. Jadi kita memantau menggunakan kerjasama dengan Interpol, melihat kepada vaksin-vaksin atas talian, dan juga kita dimaklumkan banyak vaksin-vaksin tiruan telah ada di pasaran. Jadi kita menasihatkan orang ramai untuk pastikan mendapat vaksin daripada Kementerian Kesihatan dan sumber-sumber yang boleh dipercayai. Yang ini kita lihat NPRA sekarang ini memberikan pendaftaran, iaitu bersyarat, dan syarat dia ialah dibekalkan oleh kerajaan ataupun tempat-tempat yang telah dikenal pasti oleh kerajaan, termasuk hospital-hospital swasta.
Baik, kita beralih ke perkembangan situasi semasa COVID-19. Kes baharu COVID-19 yang dicatatkan hari ini meningkat kepada 2,063 kes daripada 1,828 kes malam. Namun, kes sembuh sebanyak 2,922 masih mengatasi kes baharu. 5 kematian turut dicatatkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian mencecah 1,153. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Hampir 70% kematian akibat COVID-19 di negara ini melibatkan golongan warga emas. Justeru vaksinasi untuk 9.4 juta warga emas berusia 65 tahun ke atas akan dijalankan dalam fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Vaksinasi untuk fasa yang bermula April hingga Ogos depan itu akan turut melibatkan orang kurang upaya OKU. Namun wujud persoalan khususnya untuk golongan warga emas. Apakah vaksin ini selamat kepada mereka? Wartawan Mohan Shinasami punya. Mereka akan menghadapi penyakit lebih teruk berbanding dengan mereka yang lebih muda. Ini sebabkan selain daripada sudah berumur, mereka juga mempunyai penyakit-penyakit lain yang menyebabkan penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Jadi bila warga emas sudah mendapat vaksin, maka mereka dapat dilindungi daripada penyakit COVID-19. Pada 23 Januari lalu, panel jawatankuasa penasihat global pertubuhan kesihatan sedunia WHO mengesahkan tiada sebarang bukti yang vaksin COVID-19 dibangunkan Pfizer dan BioNTech menjadi penyebab kepada kematian warga emas selepas menerima suntikan. Menurut WHO, keseimbangan risiko dan manfaat vaksin tetap berkesan kepada warga emas. Vaksin Comirnaty adalah selamat untuk warga emas. Setakat ini yang melalui kajian, vaksin Comirnaty ini cuma tidak boleh diberikan kepada pesakit-pesakit yang pernah mengalami alahan teruk iaitu anafilaksis pada masa lampau. Selain daripada itu, secara keseluruhan, vaksin ini adalah selamat untuk semua orang termasuk untuk warga emas. Biarpun bermacam-macam andaian dan spekulasi negatif dilemparkan terhadap vaksin COVID-19, rakyat Malaysia perlu yakin penularan pandemik akan beransur pulih dengan adanya vaksin. Yakinilah sesuatu fakta yang sahih, jangan mudah terpedaya dengan persepsi dan tuduhan liar. Kepada warga emas, mungkin anda sendiri selaku waris mereka, segeralah mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Mohan Shinasami, Berita RTM. Keputusan untuk menghantar jemaah Malaysia menunaikan haji tahun ini bergantung kepada kelulusan Arab Saudi dan situasi pandemik ketika itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata, beliau akan sentiasa berhubung dengan kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan perkembangan terkini berkaitan jemaah haji Malaysia.
Kita sedang berunding, begitu juga menanti keputusan daripada pihak Arab Saudi. Sebab mereka memikir masalah COVID-19, melihat situasi dan kebarangkalian yang tinggi berkenaan dengan vaksin perlu diambil itu, kalau kita lihat kenyataan-kenyataan itu sudah ada. Tetapi sebagai sebuah kerajaan, kita hendak terima satu keputusan rasmi. Saya dengan Menteri Hajinya hantar surat apa syarat-syarat, kita akan patuhi dan kita bersedia. Perkara mengenainya dinyatakan selepas melancarkan kit ramah dan menyampaikan kerusi roda kepada pesakit hospital di Kompleks Islam Putrajaya. Ketika ditanya sama ada bakal jemaah haji bakal diberi keutamaan menerima vaksin COVID-19 sekiranya ibadat itu dibenarkan, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet. Menteri Kesihatan Arab Saudi Dr. Taufik Al-Rabi'ah sebelum ini dilaporkan berkata antara syarat utama kemasukan jemaah haji pada Julai depan ialah wajib mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Perdana Menteri memberi bayangan peminat sukan tanah air boleh kembali ke stadium bagi memberi sokongan kepada pasukan masing-masing. Menurut Tan Sri Muhyiddin, jika kes COVID-19 dapat diturunkan, penonton boleh dibenar berbuat demikian dalam jumlah ditetapkan. Mungkin enggak di masa akan datang bila keadaan mengizinkan, maka kita bolehlah membenarkan kehadiran para penonton di stadium mungkin secara berskala kecil ataupun berperingkat-peringkat jika kes COVID kita ini dapat kita turunkan. Ini bagi saya adalah amat penting supaya sukan bola sepak yang merupakan antara sukan nombor satu di negara kita ini kembali semula gemilang. Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mengucapkan selamat maju jaya kepada Kelab Johor Darul Ta'zim JDT dan Kedah Darul Aman FC yang akan membuka tirai saingan Liga Malaysia esok. Ucapan sama juga diberi kepada semua klub yang bakal bersaing dalam Liga Super dan Liga Premier musim 2021. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya pada kedua-dua pasukan Kedah dan JDT. Untuk perlawanan Piala Sultan Ahmad Shah, yang ini Piala Sumbangsih yang saya diberitahu akan berlangsung pada 5 bulan Mac yang akan datang ini. Saya juga nak mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pasukan yang akan terlibat dalam Liga Super dan juga Liga Premier yang akan bermula Sabtu ini. Aksi Liga M akan bermula malam esok dengan perlawanan sumbangsih antara JDT dengan KDAFC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Rempuh tapak pembinaan, pemandu trailer sah positif dadah. Paparannya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Pandemik COVID-19 telah memberi impak kepada keadaan sosioekonomi serta kewangan negara. Kesannya dirasai oleh semua, termasuk perniagaan yang besar, sederhana sehinggalah ke penjaja-penjaja kecil. Oleh itu, ketibaan vaksin COVID-19 merupakan berita gembira untuk negara dan juga kita semua. Ini kerana vaksin dapat melindungi diri kita dan seterusnya membolehkan kita berurusan dengan lebih selamat. Pelan imunisasi kebangsaan akan mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara. Dengan itu, saya menyeru saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama mendaftar untuk imunisasi COVID-19. Semuanya bermula dengan anda. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa.
Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan dan ribut petir berlaku di kebanyakan kawasan di sekitar utara Semenanjung, juga di beberapa kawasan di sekitar pedalaman Perak dan juga Pahang sejak petang tadi. Keadaan cuaca hujan ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti, terutamanya bagi kawasan-kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak ini. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan cuaca hujan dan ribut petir juga berlaku di beberapa bahagian di negeri Sabah, iaitu di sekitar bahagian Sandakan dan juga di sekitar pantai barat negeri berkenaan yang turut melibatkan wilayah Persekutuan Labuan. Bagi negeri Sarawak pula, hujan dan ribut petir dilihat berlaku melibatkan hampir kesemua bahagian untuk negeri berkenaan sejak petang tadi. Keadaan cuaca yang lembap terutamanya bagi negeri Sarawak ini dijangka mampu untuk berterusan juga sehingga ke lewat malam. Kita lihat pula keadaan terkini status gelombang haba bagi kawasan-kawasan di sekitar rantau negara. Beberapa kawasan di sekitar Semenanjung pada hari ini masih lagi mencatatkan suhu maksimum yang tinggi, iaitu sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka dan mengambil langkah penjimatan dalam penggunaan air. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hanya mengawal perairan negara, agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM turut membantu agensi lain, terbaru membantu bomba memadamkan kebakaran hutan di Kuala Langat, Selangor. Audi Muhammad Noor yang mengikuti operasi pemadaman dengan aset udara APMM ada butirannya. Operasi pemadaman turut disertai Ketua Pengarah APMM Laksmana Maritim Datuk Muhammad Zubil Maksum. Pesawat amfibia CL415MP Bombardier diguna bagi membantu memadam kebakaran seluas lebih 40 hektar. Ia ditembakan Lieutenant Commander Maritim Yusni Sari bersama 4 anak kapal dari Stesen Udara Maritim Subang. Air diperoleh dari pairan Selat Melaka menggunakan kaedah water scoping. Dalam tempoh 12 saat sahaja, 6,000 liter air dapat dikaut ke dalam sawat dan dibawa ke lokasi kebakaran. Ia kemudian dilepaskan dari ketinggian 50 kaki. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan tugas pemadaman api dan cuaca amat baik, keadaan laut pun agak baik juga. Kalau kita observe pada peringkat awal, kami observe di kawasan sekitar dia kebanyakannya semua sudah berkurangan kerana dah hampir terkawal sepenuhnya. Jadi kita keadaan yang paling kritikal tadi keadaan yang kita tempat kita bombing tadi. Jadi hampir 70% kita dah cover.
Secara purata, dua penerbangan dilakukan sehari dengan 30 kali pengeboman melibatkan 228,000 liter air. Kita punya tugasan hari ini adalah tugasan bantu saja. Ini adalah bukan tugas teras yang dibuat oleh apa ni lah FMM. Kita punya tugas teras FMM, iaitu melaksanakan penguat kekuasaan di zon apa ni Malaysia, dan yang keduanya adalah untuk membuat SAR. Kita telah banyak berilah bantuan kebakaran di Sarawak dan di Palembang juga. Itu sekitar tahun 2017 itulah kalau tak siap. Cuma pesawat ni hanya Malaysia saja yang ada di Southeast Asia ni. Jadi kita bagi pihak FMM, we are proud of it lah. Dengan kebolehan pelbagai, wajar apabila sambutan ulang tahun ke-16 APMM membawa tema Kami Serius Melaksanakannya. Adi Mamano, Berita RTM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dalam tindakan bagi menyelesaikan aduan masalah capaian internet dihadapi penduduk. Ia susulan laporan 4 kawasan yang masih mengalami masalah capaian internet menyebabkan kesukaran pelajar untuk mengikuti sesi PDPR. Sebagai penyelesaian jangka panjang, sebuah menara komunikasi yang terletak berhampiran kampung orang asli Sungai Belangkan, Tanjung Sepat, Kuala Langat akan dinaik taraf kepada 4G di bawah jendela bakal bermula pada suku kedua 2021. Manakala kampung orang asli Lakai Jelebu menggunakan teknologi VSAT atau Very Small Aperture Terminal akan dilaksanakan dan dijangka siap pada hujung tahun ini. Bagi projek perumahan rakyat Melana Indah Tampoi, usaha untuk memperbaiki mengoptimaan kekuatan dijangka selesai pada suku pertama 2021. Manakala di kampung Sungai Cengkeh, Serkat Pontian pula, sebuah menara baru akan dibina bermula hujung tahun ini. Kerajaan Persekutuan bersetuju melaksanakan hapus kira pinjaman bekalan air luar bandar Kerajaan Perlis sebanyak RM185.41 juta daripada keseluruhan RM230.74 juta. Langkah itu mengurangkan pinjaman bekalan air Perlis kepada RM45.33 juta yang akan diambil alih pengurusan aset air berhad PAAB. Berarti PAAB akan ambil alih hutang tersebut dengan jangka panjang lebih kurang dalam 45 tahun, di mana syarikat Air Perlis akan bayar balik dalam tempoh 45 tahun dan kita bagi 5 tahun untuk kerajaan negeri membangunkan dulu sumber air melalui perbanan aset air negara ataupun PAAB. Jadi saya nak sebut bahawa dengan perjanjian ini, insyaAllah kita harapkan beberapa projek-projek pembangunan luar bandar, pembangunan dan sebagainya, termasuklah kita peruntukkan lebih kurang dalam 16 juta dalam bentuk geran untuk NRW untuk negeri Perlis. Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata demikian dalam sidang media selepas pemeteraian 3 perjanjian penstrukturan semula industri perkhidmatan air antara Kerajaan Persekutuan dengan Perlis yang turut disaksikan Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man. Pemandu trailer yang melanggar tapak pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang berhampiran Desa Tun Razak menghala ke Ampang Kuala Lumpur semalam disahkan positif dadah. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur ACP Zulkifli Yahya mengesahkan pemandu trailer berusia 40 tahun itu positif metafetamin selepas menjalani ujian saringan air kencing. Pemandu berkenaan katanya akan direman mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Semalam, sebahagian struktur tapak pembinaan sebuah lebuh raya berhampiran lebuh raya lingkaran tengah 2 MRR2 di Desa Tun Razak runtuh dan menghempap sebuah van yang dinaiki 5 individu. Insiden kira-kira 6 petang itu melibatkan sebuah lori pembawa jengkaut yang melanggar binaan lebuh raya bertingkat SIUK berhadapan Terminal Bersepadu Selatan.
Pemandu van kilang Muhammad Fairuz Muhammad Yusof 47 tahun dan dua lagi penumpang masing-masing Zaitun Zainal 54 tahun dan Zakiah Yaakob 51 tahun cedera parah. Mangsa yang meninggal dunia dikenal pasti sebagai Nurina Edwin Abdullah 47 tahun dan Nurhayati Abdullah 42 tahun. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu dua keping cek berjumlah RM6 juta diserahkan kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi oleh pengarah data Sonic Group Berhad pada April 2017. Perkara itu dimaklumkan saksi pegawai siasatan SPRM Muhammad Hizar Farhan Abdul Razi pada perbicaraan kes seleweng dana Yayasan Akal Budi terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid. Siasatan Muhammad Hizar mendapati kedua-dua cek berkenaan diserahkan pengarah DGB Chiu Ben Ben kepada tertuduh di Sri Satria Putrajaya. Kedua-dua cek ditandatangani seorang lagi pengarah DGB, Dato' Abu Hanifah Nordin. Sumber wang terbabit diperolehi dari sarana kencana Sendirian Berhad yang juga dimiliki Abu Hanifah. DGB ialah syarikat induk kepada Data Sonic Technology Sendirian Berhad DTSB. DTSB dianugerahkan kontrak pembekalan cip pasport selama 5 tahun untuk biodata pasport polikarbonat antarabangsa Malaysia. Perbicaraan bersambung esok. Segmen ekonomi. Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 1.75% menerusi mesyuarat kedua Jawatankuasa Dasar Monetary MPC. Kenyataan BNM menjelaskan MPC menyifatkan keputusan serta pendirian membabitkan dasar monetary tersebut sebagai wajar dan akomodatif. Berikutan pandemik yang tidak menentu, pendirian dasar monetary pada masa hadapan akan terus ditentukan oleh data dan maklumat baru serta kesan terhadap prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negara. Penunjuk terkini mencerminkan permintaan luaran yang bertambah baik manakala perbelanjaan pengguna berterusan. Pada masa hadapan, pertumbuhan diunjurkan meningkat mulai suku kedua dan seterusnya didorong pemulihan permintaan global, peningkatan perbelanjaan sektor awam dan swasta. Pertumbuhan akan turut disokong aktiviti pengeluaran lebih tinggi sektor perkilangan sedia ada dan baharu khususnya dalam subsektor elektrik dan elektronik dan subsektor berkaitan sumber serta logi pengeluaran minyak dan gas. Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di peringkat dalam negara juga akan terus meningkatkan sentimen dan aktiviti ekonomi. Program Rakyat Proner, inisiatif Bank Rakyat diperkenalkan bagi menyokong pembangunan perniagaan mikro golongan kurang berkemampuan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, sasaran kepada usahawan B40 dan ASNAF yang berpotensi tinggi mengembangkan perniagaan mereka. Saya berharap sokongan dan bimbingan yang diberi oleh Bank Rakyat menerusi program ini diguna sebaik mungkin dalam memulihkan perniagaan. Semoga usaha ini dapat melonjakkan perniagaan 20 usahawan ASNAF dan B40 yang telah menyertai program sejak Disember 2020 lalu serta merangsangkan ekonomi negara. Beliau berkata demikian semasa melancarkan program Rakyat Proner secara maya hari ini. Menerusi program berkenaan, 20 peserta terpilih menerima dana perniagaan secara berperingkat sebanyak RM5,000 selain bimbingan hikmat nasihat menerusi latihan modul selama 6 bulan. Kenderaan utiliti sukan SUV kompak terbaru Ativa yang diperkenal Perusahaan Automobil Kedua Sdn Bhd Pro 2 menerima tempahan mencecah 5,000 sejak dibuka 19 Februari lepas. Buat julung kalinya juga, syarikat tempatan automotif itu menampilkan pelbagai ciri-ciri baru yang menarik dan berteknologi tinggi. Vimala Kasturi Verasami yang mengikuti pratonton media Ativa di Rawang ada laporannya. Keselamatan tinggi, teknologi canggih dan gaya kontemporari, tiga elemen ini
menjadi kelebihan Pro2 Activa, ditambah pula dengan pemanduan autonomous tahap 2. Lebih menarik, ia merupakan keluaran kereta pertama dengan enjin turbo 1.0 liter dan 95% komponen kenderaan ini daripada pengeluaran tempatan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro2, Datuk Zainal Abidin Ahmad menjelaskan, SUV ini juga menggunakan transmisi boleh laras berterusan CVT menyumbang kepada kecekapan bahan api 18.9 km per liter. Jadi, kita nak supaya rakyat Malaysia ni dapat merasai the new technology, dapat merasai satu vehicle, kata orang tu walaupun dia enjin CC dia kecil, tapi 1 liter tebur dengan DVBT, so dia punya performance adalah serupa sama seperti mana dengan kata orang tu 1.5 liter ataupun enjin lebih besar. Tiga varian dengan 5 pilihan warna ditawarkan pada harga bermula RM61,500 hingga RM72,000 tanpa insurans dengan pengecualian cukai jualan. Kereta SUV ini dilengkapi dengan bantuan pemanduan selamat meliputi kawalan kelajuan dan pemantauan titik buta. Ruangan dalaman juga cukup luas dan selesa terutamanya mereka yang nak balik kampung dan perjalanan jarak jauh. Selain itu, 6 beg udara, sensor undur, sistem brek kecemasan autonomi dan kawalan pengekalan lorong serta sistem tanpa kunci turut menjadi tarikan Activa. Activa yang bermaksud aktif ini merupakan model pertama di bawah rangka tindakan Pro2 Smart Build, iaitu mewujudkan ekosistem automotif yang mampan dan kukuh. Fimalah Kasturi Virasami, Berita RTM. Dan selanjutnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Bersama Akhtar Hamzah, silakan. Saingan Liga M kembali mewarnai arena sukan negara. MSN didakwa pilih bulu, anak tirikan sukan kurang popular. Assalamualaikum, terima kasih Syaril dan juga Farhatul. Selepas hampir setengah tahun tanpa sinaran lampu limpah, tanpa hiruk pikuk peminat dan dentuman rembatan bola, akhirnya bermulalah semua itu pada esok apabila Liga M atau Liga Bola Sepak Malaysia bermula. Kesan persewastaan pasukan-pasukan tempatan memberikan impak yang sangat positif dalam membawa nama Liga Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Ikuti perincian yang disediakan Alif Ashraf Kamanor. Persewastaan pasukan Liga Super dan Liga Premier adalah langkah penting dalam usaha kita menaikkan nilai Liga Bola Sepak Tempatan. Contoh terbaik kita boleh lihat Johor Darul Ta'zim yang namanya sudah pun dikenali ke negara-negara luar. Selain JDT, ada satu lagi pasukan yang dulunya berada di kemuncak prestasi. Namun, pasukan tersebut merudum akibat dibelenggu masalah kewangan. Mujurlah muncul sinar dan hadirnya seorang individu yang menyelamatkan pasukan yang dahulunya digelar Gegasi Pantai Timur, Kelantan FC. Individu yang dimaksudkan itu Norizam Tukiman atau lebih dikenali Zam Saham, seorang hartawan dalam bidang pelaburan saham. Yang menariknya untuk kita fokuskan ialah bagaimana beliau bertungkul lumus memberikan nafas baru kepada pasukan The Reds Warrior dengan melaksanakan sepenuhnya penswastaan pasukannya. Menurut Zam Saham, ia bakal memberi dimensi baru dalam arena bola sepak tanah air. Saya lihat masalah pembayaran gaji ini adalah satu masalah yang tidak pernah selesai. Tidak dapat diselesaikan untuk sekian lamanya, dan saya rasa sebagai orang bisnes dan juga peminat bola sepak tempatan, saya rasa sudah sampai masanya untuk kita lihat penswastaan itu benar-benar berjaya dan menjadikan pasukan bola sepak Kelantan FC ini mungkin salah satu yang nanti boleh berada di Liga Super dan semakin baik performanya. Pada era persatuan atau FA, ada banyak pasukan yang dilihat masih bergantung kepada perolehan atau dana daripada kerajaan negeri. Tidak heranlah jika beberapa masalah timbul seperti isu tunggakan gaji pemain dan pegawai pasukan berikutan ketiadaan sumber dana tambahan. Menjelaskan isu ini, kita dengar pula pandangan penganalisis sukan Muhammad Sadi Mustafa.
aspek persahabatan ini, bila kita cakap pengukuhan jenama, mereka punya satu strategi jangka panjang dan jangka pendek yang begitu rapi yang dirangka, dan mereka perlu diurus takbir oleh orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang punya kemahiran dan orang-orang yang punya pengalaman yang luas dalam industri, lebih-lebih lagi dalam industri bola sepak sekarang. Itu yang untuk memastikan mereka terus survive atau terus berada bersignifikan dalam liga yang dianjurkan oleh sesebuah negara. Realiti kini, industri bola sepak Malaysia kini baru memasuki fasa pertama penswastaan dan memerlukan masa yang agak lama untuk membangunkan pasukan yang berkualiti tinggi. Serentak pelaksanaan penswastaan itu, beberapa pasukan juga sudah mula menjenamakan semula pasukan. Logo baru diperkenalkan dalam usaha memberi imej baru selaras dengan proses pemisahan FA ke FC. Kini, selaras dengan penswastaan pasukan, semua pihak perlu memandang ke hadapan kerana dengannya bermula era FC. Ia secara seluruhnya turut menuntut perubahan mentaliti atau anjakan paradigma secara total. Seperti anda sedia maklum, semakin tinggi nilai liga, semakin banyak penaja mahu menaja liga dan pasukan. Apabila penaja semakin banyak, semakin meriah dan majulah liga kita. Dan semua orang tahu, liga yang bagus akan mempengaruhi kualiti skuad kebangsaan. Perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan. Kini terpulanglah kepada kita sendiri untuk tentukan hala tuju liga kita. Muhammad Alif Ashraf Kamanur, berita RTM. Baik, seperti yang anda ketahui, saingan Liga Malaysia bermula malam esok dengan aksi merebut Piala Subangsih antara Johor Darul Ta'zim JDT dan Kedah Darul Aman FC membuka tirai di Stadium Sultan Ibrahim Johor. Kedua-dua pasukan bukan sahaja optimis untuk merebut piala pembukaan musim, sebaliknya mereka juga yakin dapat meraih tiga mata sulung saingan Liga Super. Ketua Jurulatih JDT Benjamin Mora berkata beliau menyifatkan aksi esok sebagai perlawanan penting bagi memulakan musim 2021 dengan baik. Of course they have a power up front and they have a good two lines of four that they shift very well. They become compact and they become aggressive when they want to. But we also are very hungry, so We need to win the three points. We need to win the cup. Bagi jurulatih KDEFC, Aidil Syahrin Isa, pasukannya akan memberikan persembahan terbaik untuk perlawanan esok biarpun tanpa kehadiran tonggak pertahanannya, Arif Farhan. Yeah, it's obviously that, you know, Arif is definitely out. Yeah, we are not going to risk him because he's got head injuries. Yeah, and definitely, there's a new boy they're going to replace him. Yeah, but we still have confidence. We have a new boy to play, and we are not going to race him because we got a 5 games in 15 days, right? So hopefully, we recover for next 2 or 3 games. Pada aksi Piala Subangsih musim lalu, tuan rumah JDT muncul pemenang dengan jaringan 1-0 menewaskan Kedah menerusi Mauricio Nascimento. JDT juga menang piala sama pada 5 musim terdahulu. Penerapan DNA bola sepak Jerman oleh Ketua Jurulatih Frank Bernhard telah menyuntik keyakinan pemain UiTM FC untuk mengharungi kempen Liga Super musim ini. Skuad The Lion Troops itu turut meletakkan sasaran untuk menang slot kesaingan Piala AFC musim akan datang. Pendolong jurulatih Wan Mustafa Wan Ismail berkata gabungan pemain muda dan berpengalaman menjadi senjata terbaik buat mereka mengharungi saingan. Kita mempunyai satu sasaran. Kita yang penting, kita bukan lagi dianggap pasukan bola tahan pada dulu. Underdog, kan, bukan. Underdog. Jadi kita boleh dianggap sebagai kuda hitam. Black horse of the tournament. Dan itu mencapai target yang cukup tinggi. Jadi kita target top 3.
dan mungkin kalau kita ada rezeki kita boleh capai target kita untuk ke Piala AFC. Amin. Mudah-mudahan. Itu yang yeah. Terlampau tinggi lah. Tapi jika kita dah masuk dalam satu pertandingan, kita mesti cuba setiap upaya kita. Dan insyaAllah dengan daya usaha, dengan kepakaran Jerman yang kita dapat dari Coach Frank Berhad, kita dapat merealisasikan target itu. UiTM FC melakar sejarah menjadi pasukan universiti pertama yang layak beraksi dalam saingan Liga Super. Memasuki musim kedua dalam divisyen utama Liga Bola Sepak Negara, The Lion Troops semakin berani apabila pengendalinya Bernhard memasang impian tinggi untuk melihat anak-anak buahnya beraksi di Piala AFC. Siang tadi, Majlis Pengendalian Pasukan dan Jersey UiTM FC musim 2021 berlangsung secara dalam talian. Diperkuatkan dengan 5 import, UiTM FC juga mengekalkan keunikannya dengan membariskan 8 pemain bergelar mahasiswa dan 4 bekas pelajar dalam pasukan musim ini. Perkembangan badminton, pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia membuka kempen terbuka Switzerland dengan langkah kanan apabila menewaskan Sergei Seron dari Rusia 21-12, 21-14 di pusingan pertama awal pagi tadi. Turun mara ke pusingan kedua bergulir lelaki profesional negara Govi Sham, Tan Wee Kiong serta Aaron Chia So Wee Yik. Zijia yang turun selangkuh pilihan kedua di Basel tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan cabaran Siron dalam masa 37 minit. Pemain berusia 22 tahun dari Kedah itu dalam misi mengembalikan semula keyakinannya selepas beraksi di bawah tahap sebenar pada 3 kejohanan di Bangkok baru-baru ini. Beliau dijadual berdepan pemain Denmark Victor Svensson pada pusingan kedua. Sementara Vision Wee Kiong pula meneruskan rentak cemerlang mereka dengan menewaskan pasangan Denmark Daniel Langgaard Matias Thiry 21-17, 21-11. Pilihan ketiga kejohanan itu bakal bertemu pasangan Jerman Mark Lanfus, Marvin Siddle di pusingan seterusnya. Satu lagi pasangan bergu lelaki negara, Aaron Wee Yik turut mara ke pusingan kedua selepas mengatasi pasangan New Zealand Oliver Leden-Davis Avinas Manota 21-13, 21-15. Pilihan utama kejohanan itu bakal bertemu Jeppe Bay Lasse Mulhead dari Denmark malam ini. Persekutuan Karate Malaysia MAKAF mendakwa di anak tiri Majlis Sukan Negara MSN berhubung pemberian peruntukan. Menurut Setiausaha Agung MAKAF, Datuk Nur Azmi Ahmad berkata majlis berkenaan hanya memberi tumpuan kepada sukan popular. Datuk Nur Azmi berkata terdapat sukan kurang popular diberi peruntukan lebih. Namun nasib tidak menyebelahi acara sukan lain termasuk karate yang diberi dana jauh lebih rendah biarpun sering menyumbang pingat dalam acara besar. Justeru MAKAF menggesa MSN bersikap adil. Saya tidak menafikan MSN ada membagi kita bantuan atau mensubsidi ada peruntukan, tapi peruntukan tu tak cukup untuk kita untuk secara automatik kita layak ke Olimpik, secara automatik kita dapat julat atlet yang begitu mampat dan bagus kerana peruntukan tu begitu kecil dan kita mempunyai atlet yang begitu ramai dan kita punya kejohanan satu tahun ada 12 kejohanan. Kalau kita tak menyertai, ranking kita peringkat dunia pun mungkin lama mungkin menurun. Tetapi selalunya bila kita hantar pasukan ataupun menghantarkan cadangan, ditolak. Beliau juga berharap MSN menghargai keringat jurulatih tempatan dengan menawarkan tangga gaji lebih baik kepada mereka. Datuk Nur Azmi berpendapat jurulatih tempatan bagi sukan kurang popular di negara ini tidak menerima tangga gaji sepatutnya walaupun telah membantu negara merakam pencapaian cemerlang. Justeru MAKAF berharap Menteri Belia dan Sukan dapat campur tangan dalam menyelesaikan isu berkenaan. Baiklah, sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama Syaril dan juga Farhatul untuk meneruskan berita perdana. Silakan.
memiliki bakat nyanyian membuatkan seekor anak harimau di sebuah zoo di Bernal, Rusia mempunyai peminat sendiri. Berusia 9 bulan, pada awalnya ramai menyangka anak harimau yang diberi nama Shannon ini mempunyai masalah tekak. Namun penjaga zoo mengesahkannya sihat dan tidak mengalami sebarang kesakitan. Sebaliknya, tanda ia sedang menjalani proses akil balik. Harimau spesies Samoa dilahirkan bersama 4 ekor lagi anak harimau pada Julai 2020. Video tular ini merakam haiwan itu mengeluarkan suara seolah-olah sedang menyanyi. Melucukan tindakan kanak-kanak perempuan ini pada awalnya cuba menenangkan rakannya. Bagaimanapun, akhirnya dia juga tidak dapat mengawal perasaan dan menangis bersama-sama rakannya kerana rindukan ibu di rumah. Insiden dirakam ketika hari pertama sesi tadika di Bandar Runcheng, China, 1 Mac lepas. Seorang individu di Kanada dilihat menari keriangan selepas menerima suntikan vaksin COVID-19. Tarian Bhangra, iaitu seni tari dari Punjab, dipersembahkan Gurdip Pandir di atas sebuah tasik beku. Beliau mengharapkan perkongsiannya ini dapat memberi mesej positif kepada masyarakat dunia selain menzahirkan sokongan kepada program vaksinasi COVID-19. Gagal beberapa kali dalam perniagaan tidak mematahkan semangat pelakon Saharul Rizwan untuk terus berusaha memperluas empayar perniagaannya. Anak jati Kelantan yang ditemubual Bidiva baru-baru ini mengakui telah melabur sejumlah modal yang agak besar demi merealisasikan produk berasaskan haruman kediaman dan kenderaan yang diusahakan bersama seorang rakan kongsinya. Serius lah, serius sebab saya rasa saya dah luahkan segala benda yang ada untuk saya ni. Maksudnya simpanan apa semua kita dah invest betul-betul, and then kita penghasilan produk pun dari apa yang kita launch tadi kita dapat feedback cakap wow cantik, bukan macam yang orang lain, bukannya yang harga yang murah tapi kualiti tak ada. Kita memang pentingkan aspek kualiti dan kita nak customer kita berpuas hati dengan apa yang kita tawarkan, iaitu aromakologi. Jadi saya serius, betul-betul serius, dan saya harap serius saya ni dia akan terus je. Kita pasti akan ada dugaan-dugaan itu, tapi tak apa, saya ada mentor yang bagus kat belakang saya, orang yang push, orang kuat saya, family saya, insyaAllah. Saharul yang sudah hampir 10 tahun bergiat aktif dalam bidang lakonan mengakui antara sebab ingin kembali serius dalam bidang perniagaan kerana kurangnya tawaran lakonan sejak tahun lepas susulan pandemik COVID-19. Hasrat menyediakan pelindung pakaian pelindung diri PPE kepada petugas barisan hadapan direalisasikan penyanyi era 90-an Meg Ruhayu. Beliau yang juga pengasas pertubuhan rangkaian penjanaan ekonomi wanita menggenggam tekad itu selepas naib presiden pertubuhan itu Nismah Marasan kehilangan 9 ahli keluarga akibat COVID-19. Meg Ruhayu meletakkan sasaran 1 juta PPE sebagai tanda sokongan artis-artis 90-an kepada petugas barisan hadapan agar terus tabah dalam usaha memendung penularan COVID-19. Jadi bila kita katakan 1 juta, bermaknanya benda tu akan nampak besar. Jadi semangat untuk bersama tu akan semua akan jadi ramai bersatu, maknanya oh kita kena achieve 1 juta. Padahal sebenarnya kita nak kumpul semangat untuk jadikan 1 juta untuk bantu boleh lajulah geraknya, gerakkan laju untuk menjahit setup penghantaran untuk seluruh Malaysia. Meg Ruhayu turut dibantu penyanyi Azura Aziz dan Tati Ismail serta pelakon drama Noli Tamam. Bila artis 90-an Meg Ruhayu, kakak Zura punya seangkatan dan kawan kan, dia begitu kita buat jahit baju PPE. I said, wow, itu interesting sebab dia, maknanya you buat macam mana sukarela buat, kita perlukan siapa yang nak tolong kita. Kita perlukan kita tangan yang nak sukarela yang free yang ada masa, why not kita join kita, kata dia. Kita just nak tolong cara macam ni kan untuk frontliners. Jadi kalau kita buat jahit-jahit macam tu kan, so kita ada rasa macam kita ada bagi diorang support lah.
Rupanya bila datang sini ada banyak benda kita boleh buat. Macam QC, kita boleh check apa-apa benang ke apa benda yang terlebih semua. Dan kita boleh contribute bagi makan minum untuk sukarelawan. So banyak benda lah yang kita boleh buat sebenarnya. So jangan fikir datang sini untuk menjahit je. So sebenarnya ada banyak aktiviti. So kita secara tak langsung dalam kita tak ada aktiviti. So inilah masa orang kita nak contribute sikit pahala lah untuk akhirat. Baik, berita perdana edisi 4 Mac 2021 berakhir di sini. Vaksinasi COVID-19 akan diberikan secara berperingkat mengikut fasa kelayakan. Daftar menerusi aplikasi MySejahtera untuk janji temu vaksinasi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.